Jadi pada hari ini di seluruh Indonesia, di 30 provinsi, di 47 lokasi lapas, dilaksanakan kegiatan bakti sosial kerjasama antara Kementerian Kumham, Asosiasi Rumah Sakit TNI dan Polri, kemudian dari BKKBN Pusat beserta seluruh jajaran, kemudian diprakarsai utamanya dari Kagamadok dan juga dari Kakanwil BKKBN provinsi masing-masing. Kegiatan utamanya, yang paling utama yang adalah kegiatan vaksinasi kepada para binaan yang berada di lapas. Kemudian kedua, kegiatan penyuluhan terkait promosi hidup sehat, juga kesehatan produksi ya. Kesehatan reproduksi bagi para binaan yang ada di masing-masing lapas. Dan di khusus di Makassar ini ada materi tambahan berupa psikologi keluarga, konseling psikologi keluarga. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Di BKKBN dalam hal ini mendukung penuh begitu ya kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak tadi ya, dari Kagama, kemudian juga dari lembaga pembinaan masyarakat dan juga dari Kumham begitu ya. Dan dalam hal ini BKKBN sebagai ketua pelaksana vaksinasi keluarga tentunya juga melakukan kegiatan vaksinasi bagi warga binaan yang ada di lapas. Sebagaimana tadi disampaikan juga, ini ada penyuluhan-penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, dalam hal ini BKKBN juga ikut berpartisipasi untuk memberikan memperluas wawasan para warga binaan di lapas-lapas ini tentang kesehatan reproduksi, kemudian juga pola hidup sehat dan juga masalah gizi seimbang. Sebagai salah satu rangkaian daripada upaya percepatan penurunan stunting, ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para warga binaan di lembaga masyarakat. Ini karena ini adalah bagian dari kerjasama Kagama Pusat dan kami di daerah, ya kami Pemda Kagama Sulsel maupun Pemcap Kagama yang saat ini juga ada di Lapas Parepare, kerjasama juga dengan Kagama di sana, tentu selalu bersyukur dan mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang menjadi kolaborasi antar berbagai pihak. Dan saat ini ya seperti yang sudah dijelaskan, itu untuk melakukan bakti sosial ya, dan vaksinasi pemulihan kesehatan ya, dan kesehatan reproduksi maupun psikologi ya, screening kesehatan ya. Alhamdulillah tentunya kami selalu siap untuk bersinergi dengan seluruh elemen bangsa ini untuk memberikan yang terbaik di kemajuan bangsa kita. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berterima kasih kepada yang pertama Asosiasi Rumah Sakit TNI Polri, kemudian BKKBN dan Kagama atas bakti sosial hari ini. Hari ini kegiatan tadi sudah disampaikan ada vaksinasi, kemudian penyuluhan kesehatan. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan dari 10.600 warga binaan pemasyarakatan dan tahanan itu capaiannya sudah 98,40%. Nah, ini kita sedang upayakan vaksinasi, tapi hari ini juga dengan seluruh pegawai yang ada di sini untuk di booster. Terima kasih kepada semuanya atas baksos pada hari ini. Iya, jadi kalau di Lapas Makassar ini industri garmen, jadi sudah berproduksi, dan tugas pemasyarakatan ini adalah agar warga binaan ini menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan dapat hidup layak di masyarakat menjadi warga negara yang baik dan berguna selama dan setelah menjalani pidana. Itulah dengan berbagai cara kerjasama lintas sektoral kita lakukan upaya-upaya agar tujuan pemasyarakatan tersebut mereka bisa berintegrasi kepada masyarakat dengan baik dan menjadi warga negara yang produktif. Ya, Pak, dengan kegiatan ini berarti saya terlangsung untuk keberadaan warga binaan akan sehat ke depan, Pak ya? Insya Allah, Pak. Jadi vaksinasi ini sebagai upaya kita, ikhtiar kita untuk agar warga binaan sehat semua, produktif, dan mudah-mudahan dengan ridho Tuhan terhindar dari virus corona ini. Sudah 98,40% sampai yang vaksin 1 dan 2. Ada beberapa, ada sekitar 160 orang yang belum divaksin, itu karena memang waktu divaksin dulu ada gangguan kesehatan dan sekarang dalam pengobatan oleh dokter dan para medis kita di lapas dan rutan
di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini kita sudah lakukan ya, tindak lanjuti dari surat dari BKKBN Pusat ya, dalam rangka untuk berkolaborasi dalam kegiatan Baksos. Ya, kemarin memang sebelum kita lakukan, beberapa kali kita melakukan rapat dalam rangka untuk persiapan ya, termasuk lapas yang ada di Kota Parepare, karena Sulawesi Selatan itu ada dua titik ya, Kota Makassar dengan Parepare. Nah, kemudian seperti apa kontribusi BKKBN setelah kita rapat dan kemudian ada kesepakatan bahwa BKKBN itu mensupport dalam hal untuk memberikan penyuluhan. Kita bekerjasama dengan Kagama, difasilitasi oleh BKKBN, yaitu penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Deputi bahwa tidak selamanya warga lapas itu berada di sini, suatu saat mereka akan keluar, sehingga sangat penting untuk memahami tentang kesehatan reproduksi termasuk PHBS, dan itu dilakukan oleh Rumah Sakit Pelamonia. Kemudian yang kedua, difasilitasi oleh BKKBN bersama dengan Kagama, yaitu penyuluhan terkait dengan psikologi keluarga, dan ini sangat-sangat penting sekali, dan ini tidak hanya sekedar kita berikan penyuluhan, tetap mereka aktif untuk memberikan pertanyaan, kemudian ada games diberikan sehingga mereka itu enjoy ya di dalam menerima penyuluhan, jadi tidak satu arah seperti itu.